Kira-kira 3 atau 4% daripada lebih 4,000 hartanah di tapak warisan dunia Georgetown dimiliki oleh syarikat atau individu asing, kata Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yau. Menurut Kon Yau, jumlah itu menunjukkan pemilikan bangunan warisan oleh syarikat atau individu asing di atas tapak warisan berkenaan masih lagi terkawal. Tambah Kon Yau, beliau tidak menolak kemungkinan bahawa pemilikan bangunan warisan oleh syarikat mahupun entiti asing itu akan dijadikan isu oleh pihak tertentu. Namun katanya, kerajaan negeri lebih mengutamakan kesungguhan dan minat yang ditunjukkan entiti asing itu dalam memulihara bangunan warisan itu yang sekaligus dilihat dapat menyelamatkan bangunan tersebut. Pandangan saya, kita selamatkan bangunan ini dahulu. Bangunan ini pun diselamatkan dan dipulihkan dalam satu keadaan yang kita rasa amat selesa, dan sekarang ada unsur kegunaan yang baru yang memberi nyawa dan nafas baru kepada bangunan yang mungkin akan dilupakan kalau tidak ada pemulihan oleh pemilik yang sedia ada ataupun pemilik yang membeli bangunan ini. Jadi pada keseluruhannya, ya, ada pemilikan warga asing tetapi dalam satu keadaan yang masih terkawal. Apabila bangunan-bangunan ini ada nilainya, saya berharap pemilik Malaysia atau pemilik Penang ini dapatlah menjaga bangunan ini dan biarlah bangunan-bangunan yang lama-lama ini dapat dihidupkan semula. Beliau berkata walaupun setelah mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia, namun masih terdapat lebih 500 bangunan yang usang dan hampir runtuh di Georgetown yang tidak mampu dibaik pulih oleh pemilik sedia ada. Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP menggesa agar hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah yang menjalankan kegiatan menyeludup, mengedar dan menjual mercun dan bunga api di negara ini. Presidennya SM Muhammad Idris berkata, ini termasuk mengenakan hukuman penjara mandatory ke atas mereka, merampas harta selain menyita kenderaan yang membawa bunga api untuk dilelong. Under Section 4.2 of the Explosive Act 1957, any found being manufacturing, possession, importing firecrackers, fireworks, can be jailed. But I would say in these sort of cases should be turned mandatory. You know, fine, jail sentence, go 10 years inside. That'll be the best way, like you should ask for it. You asked for it. Hence, yes, we should amend and include for smugglers, including confiscation of their property and assets. Very good. Dalam perkembangan politik di Pulau Pinang, Ahli Parlimen Kepala Batas Datuk Seri Rizal Amerika Naina Amerikan memaklumkan beliau akan mempertahankan jawatannya sebagai Ahli Majlis Tertinggi MP UMNO pada pemilihan parti itu 30 Jun ini. Melihat kepada suasana lah, saya menang parlimen di sini, kursi UMNO anda hanya ada 54. Dan melihat pada kewajaran, memanglah berkewajaran untuk saya sekurang-kurangnya mempertahankan Majlis Kerja Tertinggi. Bagi pertama suara daripada Pulau Pinang, kerana kita menang 2 je di sini. Kedua, memang saya dah duduk MT. Dan ketiganya, suara UMNO ini lebih bergema di parlimen. Kalau di kalangan pimpinan UMNO tu macam ada disconnect dengan mereka yang dipilih dalam parlimen, jadi seakan gemaan suara UMNO tu tidak kedengaran sangat di dalam parlimen. Jadi saya fikir insyaAllah dalam saya akan buat keputusan untuk barangkali mengekalkanlah untuk menawarkan untuk jawatan MKT.